Pemirsa, sedikitnya 6 komunitas gendang, yakni gendang lungar, gendang tere, gendang racang, gendang rebak, gendang mucu, dan gendang cako, kembali menggelar protes atas rencana perluasan proyek geotermal PLTP Ulumbu Unit 5 dan 6 di wilayah Pocoleo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai. Kondisi mencekam kembali terjadi sejak tanggal 20 hingga 21 Juni 2023 menyusul aksi penghadangan oleh warga Pocoleo terhadap pemerintah dan aparat serta perusahaan geotermal yang hendak mematok pilar di Lingko Tanggong, daerah yang telah ditargetkan menjadi salah satu titik pengeboran panas bumi Pocoleo. Karena aksi ini, dua warga pingsan saat aksi dorong-dorongan dengan aparat. Sejumlah warga juga dikabarkan cedera. Keterlaluan ini. Tuhan. Cokor. Kasihan Pak Samad. Jabatan politis. Ini saya Bapak. Satu hari sebelumnya, yakni pada tanggal 19 Juni, sejumlah warga Pocoleo dimobilisasi dari luar untuk datang ke Lungar dan ikut menyatakan dukungan terhadap proyek ini. Sementara warga Lungar sendiri menolak pengembangan proyek ini. Lungar adalah salah satu dari 14 kampung adat di Pocoleo yang sedang dipersiapkan pemerintah pusat untuk pengembangan pembangkit panas bumi atau PLTP Ulumbu 5 dan 6.